Halo guys, uy gantengnya, uy, uy gantengnya, uy, uy gantengnya, uy. Tadi ya, yay. Halo guys. Halo. Halo guys. Uy gantengnya. Uy. Hai. Tuntak. Halo guys. Lagi apa guys? Kita patutnya pakai warna pink. Kenapa ya Jasa? Kita pakai warna pink. Kenapa? Aku kenapa punya macam warna purple? Kenapa aku nampak gemuk kat sini? Sabar nak. Baju ni dia besar ya. Dia besar. Ui gantengnya. Ui. Kita dah siap nak pergi lebang. Satu kali. Ui gantengnya. Oh. Buat video lah nanti masuk kat YouTube. So, siap. Let's go. Let's go. Kengkorang. Kita ada hadiah untuk kengkorang. Siapa nak berata? Apa tu? Ini dia macam kita ni. Thank you Archa. Ya, ganteng. Oi. Ini dua papi aku beruang ni. 1 2 3 4. Ini kucing. Bukan kucing. Kucing kepalanya kok. Telinganya di atas. Iya. Ya ampun. Hey, posing guys, posing. Peace. Hai. Tempat dalam ni kita nak kelebang. Linda, dengan pakai kain, api lagu Linda. Diorang nak naik Ferris wheel. Apa Ferris wheel?
Kita di pantai untuk melihat api. Api mana? Api. Api. Hai. 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 Kita orang kat pantai Kelebang nak tengok api. Ya ke? Ha? Indah? Alisa? Alisa tak tahu nak cerita dengan kita dah. Sampai hati. Aku nak bersila. Muat tak? Muat kot. Dia lari dekat dia. Allah ya Rabbi Karim. Menyakitkan perut yang sangat sakit di malam hari. Ramen satu, ramen dua, ramen tiga, ramen empat, ramen enam, tujuh. Ya Allah, bersepah sedikit. Sedikit bersepah. Tapi ini dah kenapa kat sini ni? Tapi apa-apa pun kita enjoy. Betul ke? Dia nak makan kantuk ke? Ha? Kau nak makan kantuk ke? Ya. Update-update kehidupan. Hari kedua kita baru keluar apartment sebab kita lambat sedikit. Kabut. Kita kabut. Kita takut. Kita cemas. Yang belakang masih okey eh? Ada semut ke kat belakang? Hari ni table kita warna hitam. Tapi macam biasalah, daripada hari pertama pun memang tak ada sama pun. Jadi kita ada nampak ni muka pala coklat. Keluar jin. Ada yang nak makan roti. Hi. So we are kita dekat Bantai Hilir. Nak makan. Wong Salo. Kita tak tahu nak jalan Wong Salo. Kita nak cari Bek Mak Linda. Ya. Yeah. Dekat Melaka. Kita makan dekat Wong Salo bersama anak-anak manja. Awak anak-anak manja? Yeah. Awak anak manja? Oh, tidak. Ada di. Hello. Kita rasa nak tukar style hidup. Kita makan nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam. Ayam bakar. Tapi nanti jangan dapat makan ya. Seronok. Ni? Ya Allah, bersepap weh. Sebabkan oleh ketidaktoleransian perut, maka kami membungkusnya dengan cara yang tidak berhemah. Daripada kita membazir, sebaik kita bungkus. Betul. Kewijakan. Aku pun dapat kerja dia. Cubaan mencari beg untuk Mak Linda. Cari beg Mak Linda di sini. Di sini. Oh, aku. Ini lah. Tuh. Kita berada di mana ni? Kita ada nampak tak? Weh, apa nama pahlawan apa tu ni? Bukanlah.
Bukan. Pelawan Johor kita kat Melaka tau. Bukanlah. Mana? Ya, awak awak turis eh? Saya Cina. Apa? Dia kata apa? Saya Cina. Ha, betul. Poyo. Cina apa? Cina Bukit. Bapak aku kan Cina Bukit tu. Beli dodol sebab kita dah dapat banyak sangat atas tu. Tu, beli apa? Beli bag. Dah beli bag untuk mak kau. Yang tu pun dah beli bag. Dah beli bag, dodol dan bag. So, apa pendapatan hari ni? Bag satu. Bag dan dodol. Dodol dan bag lagi satu di. Kita beli dekat Pahlawan Wak Market Melaka. Kita beli di... Cah. Shopping eh? Shopping lah. Nampak oh, tiga orang sekali kat situ lah. Shopping kat Melaka. Shopping kat Garden. Macam kat Johor tak ada Garden. Murah weh, RM15 je kita beli kan? Betul. Kabur. RM15. Kita beli, kau beli untuk siapa? Kau beli untuk siapa? Untuk mak kita, sama lah untuk mak kita. Untuk kita nanti dulu. Betul. Great. Agusin. RM15. Oh, berapa. Tolong melaporkan apa yang sekarang terjadi. Telah berlakunya. Ya, tapi teruk eh. Korang jangan serius sangat. Gemek ni. Gemek. Ya, tapi korang jangan serius sangat. Korang, korang. Okey, lah. Jom. Mitsubishi ke? Ha? Korang ni serius sangat. Takut aku. Aku lagi takut dengan korang sebenarnya. Apa yang awak nampak? Awak saksi kejadian? Bukan? Saya bukan. Diorang yang dengar. Kemudian apa jadi? Saya menampak dua kereta. Yang belakang terlanggar yang depan. Oh. Depan yang depan tu dah berpark. Oh. Mungkin belakang tak perasan kot. Ayuh. Tapi awak nak ceritakan juga kereta apa yang langgar tu? Apa Alphard ke Vespa? Update. Sabar. Masjid Selat Melaka. Okay. Ataupun Melaka Street Mosque. Okay. Lepas tu kita dah habis solat. Diorang dah habis solat. Lepas tu sekarang kita nak ambil gambar. Okay. Satu, saya nak meluahkan rasa hati saya. Okay. Itu saya tidak sangat. Tak ada lah. Rate 25 lah dekat. Kesian tu. Betul. Jadi maknanya di sini saya lah yang salah. Saya terlalu cepat menilai. Nak mandi laut. Agak lain je nak mandi kat sini. Cebu je. Jantungnya. Saya baru nampak masjid. Ini masjid. Baru nampak baju kita warna hitam. Ini dah tak nampak ni. Dan saya nak balik. Nak balik dah. Tapi masjid ni tak siap lagi. Bukan tak siap, dia ada belok. So bilik air dia jauh je. Bilik air dia kena keluar je. Eh, bilik air dia dekat sana weh. Jauh je. Apa dia? Kau rasa Allahuakbar. Apa dia? Janganlah. Hai. Jadi anda kembali pulang hari ini. Kau tak bawa buka badan kan kita boleh tak? Jadi apa perasaan anda tentang trip kita pada 2 hari ini? Saya rasa sedih akan perpisahan kita sebentar lagi. Sebentar lagi? Okey. Teriak pula. Mana tak ada orang nak beli masakan untuk kita.
Dia ranger apa yang tu? Tak tahu. In character betul kau ya. Selamat sampai. Dah nak balik. Kita hanya menghantar seseorang yang bernama Alisa. Jadi untuk pengetahuan, inilah barang-barang kita. Pergi boleh, ke kau boleh pergi bilik aku tak? Sebab ada satu sijil kau ni. Pergi ke? Ke mana? Oh, pelaka. Bye-bye. Thank you. Ada dengan aku Alisa, thank you tau. Selamat. Hei boy. Satu, dua, tiga. Rumit weekend. Bye. Iya. Apa ni guys? Apa ni? Tengok sikit muka masing-masing. Oh. Tetaplah makan walaupun duit dah tak ada. Taklah makan. Oh. Hidup untuk makan. Eh, ni apa ni? Jalan sampai malam ni. Jalan sampai malam. Hari-hari terakhir. Oh my god. Segar Amat Lane, lorong seni dan budaya Segamat. Selamat datang. Eh ni Icha, ni kau ni. Ni kau ni. Belak tepi sikit. Tepi sikit. Ha, boleh lah, gelap kan. Boleh lah. Oi, kita ada beberapa patung di sini. Satu, dua. Eh, ni pengunjung. Tapi nampak ada punya posing dia. Okay, let's next. Gongsolo. Okay, sekarang kita dah siap. Lepas tu, kita nak pergi mana? Kelebang. Let's go. Hi, sekarang kita dah dekat konsert dekat Kelebang. Betul. Nak main-main ni, goodbye. You got me misunderstood, but at least I look this good.